Aduh, sorry Pak, enggak sengaja. Alah, enggak usah banyak alasan kau, yang kau sengajanya itu kau. Jalannya yang dia lewati, Pak. Walaupun jalannya yang dia lewati, kan bisanya kau kontrol itu biar enggak lewat dulu. Tergantungnya itu, Pak. Kadang adanya yang buru-buru. Suaranya itu pun agak lain, Papa. Dengar tadi, entah adanya ikut kawannya apa, ngikut dia. Gimana ya, Papa ini? Apa? Kok Papa bikin Mama nangis? Mana ada Papa bikin Mamamu nangis? Kau ada-ada aja kau. Tadi ku tengok Mama nangis sambil nyanyi Batah Hati. Ya, Mamamu memang kayak gitu kalau nyanyi. Dia pikir itu lagunya itu baper kali dia. Makanya biasanya itu, mana ada Papa bikin Mamamu nangis. Ah. Jadi seringnya Mama kayak gitu? Sering, nonton Uang Kaget aja sering Mama. Ma, apa karena dulu adekku itu biar ada? Maksudmu? Ya dicetak lah, Ma. Yang kau pikir itu kayak mencetak kue, putar-putar jadi. Oh, lah, Ma, kawanku udah tiga adeknya, aku belum jadi-jadi. Bukannya apa-apa, Nek, Mama belum siap. Dari dulu belum siap-siap, sesusah apa sih? Bikin adek itu harus mikir-mikir, jangan gas aja. Mikir-mikir, macam ada pikiran. Iyalah. Kalau boleh usul, Papa cari Mama baru lah. Bahaya itu, Nek, bahaya. Seperti lagu itu, senangnya dalam hati, punya istri dua. Na na na, na na na, na 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 na. Lagi ngapain? Hah? Lagi sarapan. Lagi sarapan? Mana sarapannya? Udah tahu lagi garut-garut, tanya lagi. Iya, kalau lagi garut-garut, bilang lagi garut-garut. Ngapain lagi sarapan? Jauh kali. Banyak kali basa-basinya. Iya, terkadang basa-basi itu perlu untuk keakraban kita. Kok makanan enggak? Oh, lupa aku tadi. Sebenarnya tadi kalau aku... enggak ada, jauh-jauh. Iya kan, yang lupanya aku tadi. Jauh-jauh, bawa. Sana alah. Jauh-jauh. Iya, lain kali ku bawa pun tenang aja lah kau. Sana jauh. Aku curiga sama Papa, jangan-jangan. Jangan-jangan. Kau banyak kali curigamu. Enggak curiga, enggak fitnah. Semula sama kau, udahlah. Sinilah dulu, Pak. Ada yang mau ku teliti. Enggak usah kau teliti-teliti itu. Nanti habis kau teliti, kau giring lagi opini. Aku teliti untuk mendapatkan bukti. Bukti apa lagi? Emangnya Papa ngapain? Papa melakukan hal-hal yang tidak apa gitu. Kau bukti-bukti kau bilang. Aku enggak mau, Pak. Keluarga kita hancur. Keluarga kita hancur. Kenapa hancur? Kok sampai ke situ otakmu? Ya hancurlah kalau ada pejabo. Apa pejabo? Kau pun apa itu pejabo? Pejabo perebut jantan bodat. Ayo, Rima. Pak, aku mau nanya loh. Tanyalah, tanya. Tapi jangan aneh-aneh ya pertanyaannya. Anaknya keberapa nya aku, Pak? Enggak tahu lagi, Papa. Entah anak yang keberapa, entah generasi keberapa kau dah. Iya, udah lupa, Papa. Soalnya abang-abangmu banyak loh sebenarnya. Banyak rupanya abangku. Banyak. Cuma setelah dewasa, pada pergi semua main-main, tak kemana. Barbar juga keluarga kita ya, Pak. Iya, dibilang barbar sih enggak. Ya, begitulah keadaannya. Ah, enggak usahlah pertanyaan gitulah. Yang lainlah pertanyaanmu, ah. Ayo, Rima. Sekarang aku tanya dulu, Papa. Jawab, ya. Allah, mau nanya apa kau? Tanyalah. Kalau kau tanya, pasti Papa jawablah. Kau pun macam interogasi aja kau. Tinggal jawab iya aja, Pak. Enggak usah kemana-mana. Enggaknya kemana-mana, Papa. Di sini aja, Papa. Tanyalah apa mau kau tanya. Ah, kau pun... Kenapa Mama nanya mantan Papa selalu menghindar? Menghindar gimana? Ah, kau ada-ada aja kau. Ngapain? Itu bukan pertanyaan untuk anak-anak itu. Itu khusus pertanyaan dewasa itu. Apa pula pertanyaan dewasa? Atau jangan-jangan... Atau jangan-jangan mau curiga kau? Ya wajarlah aku curiga, muka Papa aja mencurigakan. Mencurigakan, gak usah kau banyak cerita kau. Kalau gak tanpa Papa, kau gak ada, biar tahu kau. Gak usah pengalian isu deh, Pak. Gak usah pengalian isu. Isu apa yang mau dialihkan? Kau ngadi-ngadi aja kau. Ah, ente kadang-kadang. Yang kutanya tadi belum Papa jawab. Ngapainlah Papa jawab pertanyaan seperti itu? Itu pertanyaan belum porsi kau itu. Kau masih anak-anak kau. Ngapain pula kau tanya-tanya tentang mantan? Ah. Kan yang kutanya kenapa Papa mengelak? Maksud kau? Kenapa Papa mengelak kalau Mama tanya mantan? Ah, udahlah itu aja kau bahas-bahas. Udahlah itu. Aku kalau ditanya soal mantan itu, apa aku merasa apa gitu? Mantan itu apa, Pak? Kok pusing, Papa? Begu,